Dapur adalah salah satu ruang terpenting di rumah, di sanalah kita berkumpul dengan aroma yang menggugah selera, makanan yang dibumbui dengan sempurna, dan resep yang mudah dibuat. Dapur Anda harus menjadi ruangan yang Anda sukai, dan salah satu bagian dari itu adalah mendekorasi dapur agar sesuai dengan gaya pribadi Anda. Koordinasi warna bisa jadi sulit, tetapi jika Anda ingin dapur Anda terlihat menarik secara estetika, maka memilih warna dapur yang melengkapi warna peralatan dapur putih Anda adalah suatu keharusan. Banyak pemilik rumah lebih memilih peralatan dapur putih klasik untuk dapur mereka karena berkontribusi pada suasana bersih serta cerah. Putih adalah warna yang sangat serbaguna karena pada dasarnya seperti kanvas kosong yang memungkinkan warna lain bersinar. Warna lemari dapur dapat menjadi keputusan yang sangat penting untuk keseluruhan nuansa dapur Anda, terutama jika dapur Anda memiliki peralatan dapur berwarna putih. Keunggulan warna putih adalah warnanya yang sangat fleksibel sehingga Anda memiliki banyak pilihan kombinasi. Putih tidak memiliki banyak aturan seperti warna lainnya, namun, ada beberapa kombinasi warna yang menurut para ahli adalah yang terbaik untuk dapur Anda. Berikut ini warna dapur yang paling populer untuk peralatan dapur berwarna putih. 1. Kayu alami gelap. Ada alasan bagus mengapa kayu gelap sering digunakan di dapur. Coklat tua yang lembut memancarkan kemewahan dan keanggunan, seperti coklat tua atau mousse. Kayu berwarna gelap tampak hebat jika dipadukan dengan peralatan putih karena kedua warna yang berlawanan saling mengimbangi dengan cara yang menonjolkan warna lemari gelap yang kaya dan lembut. Putih dan coklat tua juga merupakan warna alami yang berpadu sempurna untuk menciptakan nuansa kayu yang nyaman. 2. Beige. Selanjutnya, warna lemari dapur yang cocok untuk peralatan putih adalah beige. Peralatan putih sangat cocok untuk dapur tradisional. Jika ingin membuat lemari dapur terlihat nyaman di sampingnya, pertimbangkan memilih warna beige yang lembut. Ini akan menghasilkan efek hangat yang indah sekaligus menciptakan suasana seperti di pondok bersama dengan warna putih pada peralatan. Tidak ada kontras yang kuat, yang bisa dilihat di sini, karena beige adalah warna netral yang membentuk kombinasi abadi dengan putih. Perkenalkan beberapa elemen kayu dan detail baja tahan karat untuk menyatukan semuanya. 3. Biru. Jika ingin menyegarkan tampilan lemari dapur, warna biru yang menenangkan bisa menjadi pilihan tepat untuk menonjolkan peralatan putih bersih di dapur. Pilih biru pastel dengan warna dasar abu-abu jika ingin mempertahankan kesan netral. Warna ini cocok dengan gaya desain pedesaan dan modern tanpa masalah. Warna biru memberikan kesan energi pada dapur Anda. Kombinasi warna biru dipadukan dengan warna putih pada peralatan dapur Anda memberikan estetika sempurna pada ruang memasak Anda. 4. Kayu alami ringan. Kayu secara alami sudah cantik dengan sendirinya, tetapi kayu muda benar-benar menghidupkan dapur Anda. Cahaya matahari alami memantul dari lemari kayu muda dan peralatan putih untuk membuat dapur Anda tampak lebih cerah dan lebih luas. Lemari kayu muda juga cocok dipadukan dengan peralatan dapur kaca dan tanaman untuk menciptakan nuansa bohemian. 5. Hitam dan putih. Hitam dan putih adalah dua hal yang bertolak belakang, tetapi keduanya adalah pasangan warna yang paling serbaguna. Kombinasi warna hitam dan putih terkenal karena kesan berkelas, bergaya, dan tak lekang oleh waktu. Lemari hitam di atas peralatan putih akan selalu terlihat memukau dan tajam, terutama jika dipadukan dengan dekorasi dapur hitam dan putih. 6. Putih. Dapur minimalis dengan nuansa putih bersih tampak cemerlang, klasik, dan menawan di bawah cahaya alami. Lemari putih mungkin sulit dibersihkan jika rumah Anda penuh, tetapi popularitasnya meningkat pesat karena sifatnya yang netral dan tampilannya yang sangat bersih. Lemari putih dan peralatan dapur berwarna putih memberikan ilusi ruang yang lebih luas. Dapur serba putih kontemporer dapat memperoleh manfaat dari beberapa semburat warna, seperti meja dapur marmer dan tirai bermotif untuk memberikan dimensi. 7. Hitam. Dapur monokrom dapat tampil luar biasa bagus meski tanpa warna. Lemari hitam menciptakan kontras menakjubkan dengan peralatan putih. Pastikan menjaga keseimbangan visual dengan memasukkan lebih banyak warna putih jika diperlukan. Jika memiliki banyak lemari dapur, disarankan memadukan meja dapur putih yang akan mencegah warna hitam terlihat terlalu berlebihan. Berkomitmen penuh pada estetika hitam putih ini sangat dianjurkan untuk menciptakan tampilan dapur modern yang elegan.
8. Abu-abu dan putih. Abu-abu adalah warna netral lain yang sangat cocok dengan warna putih. Bahkan, warna ini menjadi warna yang populer untuk digunakan dalam renovasi dapur. Ada begitu banyak corak abu-abu yang dapat digunakan, sehingga Anda memiliki banyak pilihan. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, pertimbangkan untuk menggunakan dua corak abu-abu yang berbeda pada lemari Anda untuk tampilan yang modern dan bergaya. 9. Hijau mint. Penggemar desain interior vintage harus merangkul sentuhan khas warna hijau mint untuk menciptakan dapur menawan dengan peralatan putih. Ini mungkin tampak sedikit eklektik bagi sebagian orang, tetapi ini adalah kombinasi warna yang indah mengingat betapa mulus warna hijau muda ini berpadu dengan kesejukan warna putih bersih.